dia tidak lain dan tidak bukan. Orang kampung hanya berharap dengan pertama sekali dengan air hujan. Kedua juga melalui sungai-sungai. Tahun 90-an, dari tahun 90-an, 80-an, memang kami penduduk kampung pakai air perigi, pakai tambu. Untuk makan, restoran saya guna mineral. Oh, kalau orang nak minum apa, saya guna air mineral yang saya belilah. Kos itu bertambah lah? Ah, kos bertambah. Kebelakangan ini berapa tahun ni, kehidupan di kampung ini memang susah betul. Tidak ada air. Kami harap kadang-kadang air hujan, kadang-kadang gali sendiri. Kami terpaksa mengangkat air, membawa air kadang-kadang. Kami terpaksa menggunakan hikmat ibu bapa, parents, untuk membawa air. Dengan cara mereka sendirilah, ada yang menggunakan gelen, ada yang menggunakan timba ataupun baldi. Karena kami memang kekangan untuk kami mengadakan aktiviti atau untuk kami membuat apa-apa di sekolah, karena kami memang tiada bekalan air bersih. Harapan saya semoga bekalan air ini dipercepatkan dan untuk memudahkan semua penduduk kampung. Dan saya berniaga pun senang berurus niaga, dan orang-orang pun akan mendapat sumber air yang bersih. Sumber air ini adalah keperluan asas, keperluan kepentingan. Selain daripada infra macam jalan, elektrik, perhubungan dan sebagainya, air itu adalah penting sangat. Jauh beza antara dulu dengan sekarang. Kami boleh menghidupkan paip. Dan ada ketika yang mula-mula sekali, ya, saya cerita mula-mula sekali kami dapat air bersih, memang kami amat teruja sehingga kami tidak dapat dibayangkanlah. Bekalan air luar bandar Kampung Tanjung Laben ini adalah salah satu projek di bawah program pembasmian kemiskinan negeri Sabah. Dana yang digunakan adalah daripada peruntukan khas Felda, di mana ia merupakan tanggungjawab sosial Felda kepada penduduk negeri Sabah. Penyeliaan pembinaan projek loji rawatan air Tanjung Laben oleh FICIPM bermula Ogos 2017. Menggunakan sistem Aquapack, loji rawatan air Tanjung Laben yang berkapasiti 4 juta liter air bersih sehari ini mampu membekalkan air bersih terawat kepada seluruh penduduk di 6 buah kampung terlibat, iaitu Kampung Tanjung Laben, Kampung Tanjung Batu, Kampung Tinagian, Kampung Lok Buani, Kampung Lok Sambuang dan Kampung Bahagia. Antara komponen lain yang dibina adalah pembinaan sebuah tangki simpanan berkapasiti 1.5 MLD dan dua buah tangki perkhidmatan masing-masing berkapasiti 1 MLD. Aquapack membantu dalam penggunaan tanah atau ruang dan ianya mudah untuk ditambah baik pada masa hadapan berdasarkan konsep modular. Ini termasuklah penambahbaikan dari segi masa pemprosesan air yang lebih singkat, di mana ianya berbeza dengan kaedah konvensional yang digunakan sebelum ini. Terima kasih Felda, terima kasih Kerajaan Negeri. Terima kasih Felda, terima kasih Kerajaan Negeri. Kerana membuatkan kami loji dan menyalurkan air bersih untuk kegunaan penduduk kampung. Terima kasih banyak-banyak. Alhamdulillah. Thank you.